Kompetensi, empati, tegas, inovasi Anda setia. Solusi, empati, tegas, inovasi Anda pelayanan publik yang prima bagi Jakarta. Komitmen amanah, dedikasi sepenuh hati. Dengan inovasi tiada henti, multi channel public service delivery 150-0164 call center dan Ajib siap melayani. Pemirsa, apa kabar? Semoga dalam keadaan sehat dan semangat selalu ya. Wah, siapa nih yang suka takut ke dokter gigi? Wah, pemirsa tidak perlu takut ke dokter gigi, karena kesehatan gigi dan mulut itu adalah hal yang sangat penting. Di episode kali ini, saya akan membuat pemirsa untuk tidak perlu takut lagi ke dokter gigi. Karena kita sudah terhubung secara virtual bersama dengan dokter gigi RC Henny Paramita. Apa kabar, Dok? Oke, Di. Baik ya. Dok, sebelum kita bicara mengenai kesehatan gigi dan mulut di episode kali ini, kita sapa pemirsa terlebih dahulu yuk. Halo pemirsa, saya dengan dokter gigi RC Henny Paramita. Dan saya Aldi, Anda sedang menyaksikan Layanan Jakarta On TV. Hey, kamu apa kabar? Sudah lama ya kita tidak bertemu. Aku berharap kamu melihat informasi ini dengan berjarak 1 meter dari orang lain. Dan aku yakin kamu telah mencuci tanganmu sesering mungkin untuk menghindari virus corona. Ya, virus corona masih ada. Tetap pakai maskermu, karena maskermu melindungi aku, kamu, dan kita. Pesan ini disampaikan oleh Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Provinsi DKI Jakarta. Follow Instagram @layananjakarta. Dok, saya penasaran nih, kenapa memilih profesi menjadi seorang dokter gigi? Oke, gini Di, sebenarnya cita-cita saya dari kecil itu saya pengen banget jadi dokter. Nah, beranjak dengan bertambahnya usia, saya mencari tahu apa sih perbedaan antara dokter gigi dengan dokter lainnya. Nah, di dokter gigi ini saya melihat ada beberapa kualitas, dalam artian pertama itu menjadi dokter gigi kita wajib menjadi pintar. Kedua, selain itu dokter gigi harus memiliki jiwa seni yang tinggi. Dan di Indonesia ini menurut saya kesadaran masyarakat untuk pentingnya menjaga kebersihan gigi dan mulut itu masih sangat kurang. Nah, itulah yang menjadikan saya motivasi, saya menjadi dokter gigi. Setuju ya pemirsa, menjadi seorang dokter itu memang harus pintar. Tapi nih Dok, yang saya bingung, kenapa menjadi seorang dokter gigi harus memiliki jiwa seni yang tinggi ya? Itu maksudnya jiwa seni yang seperti apa ya Dok? Jadi gini, kalau sebagai dokter gigi, selain kita memang di bidang kesehatan,
kita juga harus memiliki jiwa seni dalam artian kita itu menciptakan senyum yang cantik, senyum yang sehat. Nah, disitulah kita memerlukan jiwa seni yang tinggi dalam artian contoh penambalan. Penambalan itu nggak hanya cuma plek tambal, otomatis kita harus mengukir, kita mengembalikan bentuk dan fungsi yang tadinya sudah rusak kembali lagi menjadi normal kembali. Nah, disitulah jiwa seni yang harus diperlukan. Wah, menarik ya dok. Nih, senyum saya sudah sehat belum dok? Oke. Okay. Wah, pemirsa gimana nih? Setuju ya kalau senyum saya sudah sehat ya? Pemirsa setuju dok. Dok, ini yang menarik dok. Ketika dokter menjadi seorang dokter gigi, pengalaman seru apa nih yang pernah dokter alami? Oh ya, gini Di. Waktu pertama kali banget, saya baru buka klinik baru. Waktu itu pernah ada nenek-nenek datang. Jadi nenek datang itu dia mengeluhkan sakit gigi. Nah, secara memang prosedur kita itu, waktu saya cek, saya menerangkan kira-kira apa sih yang harus dilakukan, rencana perawatannya apa, saya jelaskan beserta biayanya kepada pasien tersebut, kepada nenek tersebut. Di saat itu nenek ini dengan ngomong intinya dia hanya bawa uang 50.000 karena memang sepertinya dia tidak kurang mampu. Nah, seperti itu. Jadi saat itu ya otomatis dalam jiwa saya, dalam artian saya ingin membantu. Jadi saya rawat. Nah, saat untuk administrasi memang saya free-kan si nenek ini. Nah, ternyata setelah selesai, selang berapa jam, nenek itu datang kembali, lalu dia bawa beberapa kantong isi sayuran. Nah, ternyata saya baru tahu kalau nenek itu ternyata penjual sayuran di pasar. Jadi ada wortel, ada timun, kayak gitu. Jadi nenek ini bilang ya dia sangat berterima kasih lah intinya karena dia, saya bisa menolong dia dan dia kaget banget kalau saya free-kan ternyata, saya gratiskan. Nah, itu sih, itu salah satu pengalaman saya yang mungkin saya nggak lupakan gitu ya. Lalu kedua, ini juga cukup lucu ya. Jadi dalam artian gini, selama ini pasien datang itu pasti pertama kali ketemu saya pasti mengeluhkan takut. Itu wajar sih, karena hampir semua orang dokter gigi, termasuk dulu pun saya gitu ya, belum diapa-apain pun pasti udah deg-degan, itu wajar. Jadi ada satu pasien pertama kali datang tuh sangat takut sekali gitu ya, bahkan belum dirawat pun dia sudah apa ya, dok jangan kasar-kasar ya dok, jangan itu. Jadi dalam artian ya saya pasti akan start pelan sampai berjalan waktu 2 kali 3 kali kunjungan. Pernah saya nambal pasien tersebut, pasiennya sampai tertidur gitu, dan sampai selesai pun bahkan saya dan perawat yang membangunkan gitu. Jadi di titik itu saya dalam mencapai titik ya saya puas gitu, dalam artian si pasien ini yang tadinya takut ketemu dokter gigi bahkan dia sampai bisa tertidur seperti itu. Nah, itu pengalaman yang menurut saya sih saya nggak akan lupakan. Luar biasa ya dok. Oh, jangan-jangan tadi yang tidur ketika di klinik gigi itu saya ya dok. Jadi pemirsa, saya menceritakan pengalaman saya nih ketika saya ke klinik gigi di Jakarta, itu kenyamanan pasien itu menjadi satu hal yang sangat diutamakan. Setuju ya dok ya? Setuju. Lalu bagaimana ini dok? Cara dokter memberikan pemahaman kepada masyarakat tentang pentingnya kesehatan gigi dan mulut. Oke, gini Di, untuk menyadarkan masyarakat, di Ocean Dental ini tim kita sudah menjalin kerjasama dengan beberapa seperti TK, SD, SMP, SMA, bahkan ada beberapa universitas pun yang kita sudah datangi. Dan artian tim dokter kita itu datang memberikan penyuluhan ke mereka. Apalagi untuk anak-anak TK ya, kan otomatis ada orang tua. Nah, di sanalah kita menghimbau kepada orang tua dan kepada para siswa akan arti pentingnya menjaga kesehatan gigi dan mulut sejak dini. Dalam artian banyak masyarakat Indonesia itu yang masih belum begitu memahami pentingnya menjaga kebersihan sejak dini. Mereka taunya hanya secara melakukan perawatan yang sudah rusak gitu, dalam artian preventifnya tidak ada sama sekali. Nah, itulah. Nah, selain itu pada saat kita melakukan penyuluhan ya, yes, otomatis kita memberikan penyuluhan pentingnya cara menyikat gigi dengan baik, lalu kapan saja kita melakukan penyikatan, dan yang paling penting diwajibkan untuk rutin kontrol ke dokter gigi selama 6 bulan sekali. Itu paling penting. Nah, itulah kira-kira yang kita lakukan sebagai distribusi kita sebagai klinik ya di saat ini ya, untuk membangun kesadaran kepada masyarakat. Nah, kurang lebih seperti itu. Setuju, Dok.
Tindakan preventif itu memang harus kita lakukan sedini mungkin. Jadi pemirsa, jangan tunggu giginya rusak dulu baru ke dokter gigi. Setuju ya dok? Setuju di. Kita akan kembali dengan kisah lainnya setelah yang satu ini. Relaksasi perizinan IUMK dapat dimanfaatkan oleh seluruh pelaku usaha mikro dan kecil di Jakarta melalui simplifikasi persyaratan perizinan dan inovasi layanan antarjemput izin bermotor atau AJIP. Pelaku usaha cukup menunjukkan KTP, kemudian petugas AJIP akan melakukan asistensi terhadap pengajuan perizinan secara langsung di lokasi usaha. Dan IUMK dapat diterbitkan hanya dalam hitungan jam. IUMK memberikan kepastian dan perlindungan hukum kepada pelaku usaha mikro dan kecil, serta sebagai landasan dalam kesempatan memperoleh modal usaha berupa perkreditan perbankan sektor produktif. Relaksasi perizinan IUMK memberikan manfaat yang cukup signifikan terhadap geliat perekonomian Jakarta, khususnya pengusaha mikro dan kecil yang kembali tumbuh meskipun di tengah pandemi COVID-19. Follow Instagram @layananjakarta. Pemirsa, masih di Layanan Jakarta on TV dan saat ini kita juga masih terhubung secara virtual dengan Dokter Gigi RC. Dok, kita melanjutkan yang tadi nih. Tadi saya sudah janji dengan pemirsa bahwa akan ada kisah lainnya yang akan diceritakan oleh dokter di episode kali ini. Sebenarnya saya tertarik nih dok, dengan aktivitas dokter selain menjadi dokter gigi, yaitu menjadi pengusaha juga. Pengusaha di bidang kesehatan, yaitu membuka klinik gigi yang bernama Ocean Dental. Nah ini gimana nih dok? Awal mulanya dokter membuka usaha tersebut. Oke, saya begitu lulus 2011, saat itu saya bekerja dulu di klinik orang. Beberapa kali saya bekerja, lalu kurang lebih setahun setengah setelah itu, saya mulai membuka klinik saya pertama, cabang saya pertama itu di Jakarta Utara. Nah, seperti itu, jadi kurang lebih di tahun 2012-an saya membuka klinik pertama saya di Jakarta Utara. Ternyata sudah 9 tahun ya pemirsa Dokter Gigi RC menggeluti usaha di bidang kesehatan, yaitu membuka klinik Ocean Dental. Penasaran nggak sih awalnya kenapa dia tertarik dengan usaha tersebut? Kenapa nih dok? Oke, gini, berdasarkan pengalaman saya, dalam artian selama ini kan saya selama setahun lebih itu saya bekerja di klinik orang lain. Nah, lalu saya memiliki pikiran kalau saya memiliki klinik sendiri, saya akan lebih leluasa untuk menjalankan visi dan misi saya sebagai dokter gigi, yaitu mendapatkan masyarakat Indonesia memiliki gigi yang sehat sedari dini. Nah, itulah yang menjadi saya motivasi bagaimana saya untuk menjalankan klinik gigi sampai saat ini. Masyarakat Indonesia memiliki gigi yang sehat sejak dini. Wah, menarik ya dok. Dok, bagaimana nih perkembangan dari klinik Ocean Dental sampai dengan saat ini? Oke. Gini deh, pertama kali saya buka itu, pertama kali banget, kurang lebih di tahun 2012, saya buka di Jakarta Utara. Nah, setelah itu berkembang, kita buka di Jakarta Utara juga di Kelapa Gading, gitu. Nah, sampai saat ini Ocean Dental sudah ada kurang lebih 7 cabang yang sudah berjalan di, dan kita lagi progres 3 lagi nih sekarang. Jadi memang progres untuk pembangunan 3 tempat. Nah, salah satunya kita ada di Kelapa Gading, Jakarta Utara, lalu kita ada di Kramat Jaya juga yang Jakarta Utara, ada di PIK Jakarta Utara, dan ada di Cemara Angin Alur Laut itu Jakarta Utara juga. Lalu di Jakarta Barat kita ada di Taman Palem. Lalu kita ada di daerah Tangerang, kita ada di BSD. Nah, progresnya di Serpong, kita lagi ada pembangunan di Serpong. And then Jakarta Pusat kita ada di Cempaka Putih. Dan yang terakhir ini kita lagi diproses di Jakarta Selatan di daerah Tebet gitu. Jadi untuk sekarang sampai detik ini yang lagi proses itu kita ada 7 yang sudah berjalan, 3 sedang lagi proses pembangunan. Nah, jadi kurang lebih total 10. Nah, kurang lebih seperti itu. Tujuh klinik yang sudah operasional dan 3 klinik dalam proses pembangunan. Seperti itu ya dok? Wah, menarik nih dok.
Ketika pandemi COVID-19 melanda Indonesia dan juga berbagai negara di belahan dunia, justru dokter berencana akan membuka kembali 3 cabang dari Ocean Dental Clinic. Nah, ini sebenarnya apa nih, Dok? Tantangan atau kendala yang dihadapi oleh para pengusaha di bidang kesehatan, khususnya pemilik klinik gigi ketika pandemi COVID-19? Oke, gini, masa pandemi ini saya yakin di hampir semua aspek berpengaruh, pasti. Apalagi kita sebagai dokter gigi itu dalam artian langsung berhubungan dengan gigi dan mulut. Dan banyak, saya yakin banyak dokter gigi bahkan dan masyarakat takut. Itu karena kita kan memang berhubungan langsung. Nah, jadi untuk masa pandemi ini salah satu kendalanya ya otomatis dari segi itu, dalam artian karena kita berhubungan dengan langsung dengan gigi dan mulut, pasti masyarakat akan lebih takut. Jadi dalam artian yang awalnya pun istilahnya tidak pandemi takut, ya sekarang makin takut. Jadi otomatis kunjungan pasien pasti akan menurun drastis. Itu pertama. Kedua, sebagai kita dokter gigi, karena kita berhubungan langsung, kita wajib memakai APD lengkap. Nah, APD itu bisa dibilang untuk sekarang harganya itu ya lumayan tinggi. Jadi otomatis biaya operasional kita akan lebih banyak dari yang sebelumnya. Itu sih tantangan yang saya rasakan ya. Jadi dalam artian pendapatan berkurang, pengeluaran makin tinggi. Wah, salut Dok. Meskipun biaya operasional menjadi lebih tinggi, tapi dokter dan teman-teman dari Ocean Dental Clinic ini tetap berkomitmen memberikan pelayanan kesehatan kepada masyarakat. Tapi memang sih Dok, ketika kita sakit gigi itu adalah hal yang gak bisa kita tahan atau kita tunda-tunda gitu. Setuju ya pemirsa, bahkan lebih baik sakit hati dibandingin sakit gigi ya? Atau gimana? Kebalik? Wah, kebalik ya Dok ya. Jadi ini gimana nih Dok, cara dokter dan teman-teman dari Ocean Dental Clinic untuk memastikan bahwa pasien itu aman untuk memeriksakan kesehatan gigi dan mulutnya meskipun di tengah pandemi COVID-19. Oke, gini Di, di masa pandemi ini salah satu cara Ocean Dental untuk meyakinkan pasien yaitu paling pertama kita melakukan protokol kesehatan yang diajurkan pemerintah secara ketat. Dalam artian setiap pasien yang datang itu cek suhu wajib. Lalu kedua, kita ada inform consent khusus untuk COVID. Dalam artian di situ ada pertanyaan ya atau tidak apakah pasien itu memiliki riwayat batuk, riwayat pilek dan lain-lain. Lalu selain itu dari sisi klinik kita melakukan penyemprotan disinfektan secara rutin. Itu pertama. Kedua, kita juga memiliki sterilisasi ruangan. Kita ada sinar UV untuk menghilangkan semua virus. Dan otomatis semua alat dan bahan yang dipakai itu dalam artian sudah steril. Nah, itu yang kita bisa jamin ke pasien. Lalu selain itu, semua perawat dan dokter di kita memiliki APD lengkap. Nah, dan akhir-akhir ini beruntungnya kita sudah mendapatkan vaksin. Jadi semua dokter dan perawat yang bekerja di Ocean Dental itu sudah mendapatkan vaksin dari pemerintah. Nah, itulah yang membuat saya bisa menjaminkan pasien-pasien yang datang ke Ocean Dental ini setelah melakukan perawatan gigi itu masih tetap aman gitu untuk virus COVID ini. Jadi penerapan protokol kesehatan pencegahan COVID-19 harus dilakukan dengan disiplin yang ketat ya Dok? Betul Di. Dan tadi juga dokter sampaikan bahwa tenaga kesehatan sudah divaksinasi. Vaksin COVID-19 aman, halal, dan berkualitas. Sukseskan vaksinasi nasional. Kita kembali setelah yang satu ini. Halo warga Jakarta, Bang Soleh dan Pok Lucy punya kabar bahagia nih. Setelah terbukti mempermudah proses perizinan di Jakarta, di masa pandemi ini, Ajib hadir dengan pengembangan inovasi layanan yang disesuaikan dengan kebutuhan warga ibu kota. Kini, dengan Ajib, kamu bisa mendapatkan asistensi perizinan dan non-perizinan langsung dari rumah atau kantor kamu secara gratis. Mulai dari permohonan, pengajuan perizinan online sampai dengan izin diterbitkan atau end-to-end proses. Caranya mudah, kamu dapat melakukan permohonan Ajib melalui website pelayanan.jakarta.go.id. Pilih menu pesan Ajib. Petugas Ajib akan mendatangi rumah atau kantor sesuai dengan waktu yang kamu inginkan. Petugas Ajib beroperasi di hari kerja, mulai pukul 8 pagi sampai dengan 3 sore. Saat kamu mengajukan permohonan perizinan melalui inovasi layanan Ajib, pastikan kamu menerapkan protokol kesehatan dan tetap disiplin 3M.
untuk melindungi diri dan orang sekitarmu dari penyebaran COVID-19. Urus izin di Jakarta, diajibin aja. Pesan ini disampaikan oleh Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Provinsi DKI Jakarta. Follow Instagram @layananjakarta. Pemirsa, masih di Layanan Jakarta One TV dan saat ini kita juga masih terhubung secara virtual dengan Dokter Gigi RC. Dok, kita melanjutkan yang tadi nih dok. Tadi dokter sudah bercerita mengenai suka duka dalam menjalani profesi menjadi seorang dokter gigi. Lalu juga dokter sudah bercerita kepada pemirsa Layanan Jakarta One TV mengenai klinik yang dokter miliki, yaitu Ocean Dental Clinic. Lalu di segmen ini dok, kita akan bahas mengenai hal yang lain lagi nih dok, yaitu mengenai legalitas. Nah, menurut dokter sebagai pengusaha seberapa penting sih legalitas itu? Oke, gini, sebagai dokter gigi dan sebagai pengusaha klinik, menurut saya izin itu sangat penting nih. Karena gini, kalau kita tidak memiliki izin, apa bedanya kita dengan orang lain? Kita kan dokter gigi nih, kita memiliki ya bisa dibilang hak ya, hak untuk praktek gitu. Nah, dengan kita memiliki surat izin praktek, inilah yang membedakan kita dengan orang lain yang mungkin berpura-pura dan kutip menjadi dokter gigi. Nah, jadi otomatis kalau menurut saya izin ini sangat penting supaya menghindari hal-hal yang dapat merugikan masyarakat ke depannya. Setuju dok, izin merupakan hal yang sangat penting. Lalu bagaimana nih dok pengalaman dokter dalam mengurus perizinan di Jakarta? Gini, untuk awal sekarang itu kan sudah PTSP ini sudah ada ya secara online. Ya memang terus terang ini sangat membantu bagi saya karena selama ini kan saya perizinan itu saya langsung ya. Nah kalau zaman dulu mungkin sebelum online itu sebenarnya menurut saya sih agak kurang ya, karena gini, dari segi biaya pun pertama kita harus bolak-balik kan, otomatis dari ongkosnya itu udah beda. Kedua, waktu, paling penting waktu, dalam artian kalau sekarang sistem online itu sangat menghemat waktu. Nah jadi dengan adanya PTSP ini menurut saya sangat membantu, dan selain itu pun dengan PTSP ini biaya untuk pembuatan izin yang saya lakukan sekarang ini itu gratis. Jadi benar-benar sangat membantu kita. Setuju ya pemirsa, inovasi perizinan online sangat memudahkan masyarakat. Oleh karenanya, pemerintah Provinsi DKI Jakarta terus berkomitmen untuk menyelenggarakan perizinan dengan 100% online. Dok, selain tadi sistem yang sudah dijalankan secara online, lalu juga gratis pula gitu mengurus izin, lalu kemudian apa lagi nih yang dokter rasakan ketika mengurus perizinan di Jakarta? Bisa cerita tidak dok untuk pemirsa dari Layanan Jakarta on TV? Menjadi klinik itu ada beberapa izin yang saya wajib urus, dalam artian pertama kita harus memiliki SPTL, itu wajib. Lalu kedua, kita wajib membuat surat izin praktek bagi itu dokter maupun perawat. Nah setelah itu lengkap, nah baru kita bisa berlanjut ke izin klinik. Nah, proses pun menurut saya selama ini sangat cepat, asal kita bisa memberikan semua data yang diperlukan. Jadi gini, dengan adanya sistem online sekarang ini itu sangat membantu saya sebagai usaha klinik ya. Jadi dalam artian dari segi biaya kita gratis, lalu sangat menghemat waktu yang tadi kita harus datang, nah kita tidak perlu. Lalu kita ada ajib kan sekarang, ajib itu antar jemput izin bermotor, jadi dari pihak PTSP yang akan mengambil berkas dan akan mengembalikan pula ke kita. Selain itu kita bisa di track, jadi sangat membantu. Urus izin sendiri itu mudah, jadi no ribet-ribet kok ya dok ya? Betul nih. Setuju ya pemirsa? Dok, sebelum kita mengakhiri, apa nih saran yang ingin dokter sampaikan dalam upaya peningkatan pelayanan perizinan dan non-perizinan di Jakarta? Gini deh, saya ada sedikit saran. Untuk so far, untuk PTSP ini sudah sangat baik. Cuman mungkin perlu ditingkatkan lagi media untuk informasi. Terutama untuk kita ya, para dokter gigi. Diinfokan semudah itu loh untuk mengurus sendiri gitu ya. Lalu tidak perlu kita pakai calo gitu. Karena kalau pakai calo pun kita tuh mengeluarkan biaya banyak, sedangkan dengan mengurus sendiri itu kita akan cepat tanpa biaya dan mudah. Nah, itu sih. Jadi kalian harus
saran saya lebih banyak media informasi kepada kita, dokter-dokter gigi, cara pengurusan izin klinik ataupun izin pribadi itu mudah. Siap, kita harus atur jadwal nih dok untuk berkolaborasi agar seluruh dokter dapat mengetahui kemudahan perizinan yang ada di Jakarta. Dokter, terima kasih atas waktu yang telah diberikan dan yang terpenting adalah terima kasih karena dokter telah mengurus perizinannya secara mandiri. Sehat dan semangat selalu ya dok. Oke Di. Sampai bertemu di episode selanjutnya. Salam setia melayani Jakarta. Menghitung hari, detik demi detik, masaku nanti apakan ada. Jalan cerita, kisah yang izin di Jakarta, urus izin sendiri itu mudah. Urus izin sendiri.